Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal dan ini adalah booth di mana saya pamerkan beberapa jenis tanjak. Semua tanjak ni ada nama tertentu dan tanjak ni adalah satu lambang warisan Melayu. Memang yang hanya orang Melayu yang ada pakai begini dan setiap cara dia pakai itu adalah ada maknanya. Misalnya kalau dia buat begini, dia ingin bersuluka, dia berniaga. Kalau dia begini, dia dengan kawan-kawan. Kalau dia dengan begini, dia macam nak berperang. Itu adalah budaya Melayu. Dan kita nak generasi baru ni kenal dengan warisan kita. Kerana warisan kita ni kaya. Beratus tahun, mungkin dah beribu tahun kita buat ada sana. InsyaAllah kita akan adakan khusus juga, khusus buat tanjak. Dan tanjak ni akan mereka satu tanjak khas untuk perawat lelaki ada tanjaknya, perawat wanita ada tengkoloknya. Dan ini adalah lambang profesi sebagai seorang perawat. Terima kasih. Okey, assalamualaikum. Nama saya Jaz dan hari ini saya nak tunjukkan tentang booth kita ataupun ruai kita mengenai wangian. Jadi ramai yang tak mengetahui bahawa wangian ni merupakan satu aspek kesembuhan ataupun pengubatan bagi orang-orang Melayu. Okey, jadi kalau dulu mak-mak kita ataupun nenek-nenek kita semua menggunakan kemenyan untuk asap rumah kan? Jadi itu adalah satu bentuk wangian yang boleh digunakan di rumah. Jadi zaman sekarang sebenarnya banyak wangian, tapi ramai daripada kita pun tak mengetahui bahawa warisan kita banyak wangian seperti rose, cendana. Jadi ada juga kayu-kayu seperti ini, just tunjukkan, ini adalah kayu gaharu. Jadi ramai yang tak mengetahui bahawa kayu gaharu ni sebenarnya didapati daripada Nusantara. Jadi sebenarnya daripada orang kita, daripada Kalimantan, Indonesia, Malaysia dan sebagainya. Tapi diekspor ke negara Arab seperti Dubai dan dijadikan wangian. Tapi sebenarnya bahan asas adalah daripada kita. Jadi ini adalah bahan-bahan wangian yang orang-orang kita sepatutnya gunakan untuk kesembuhan dan perawatan, insyaAllah. Okey, jadi sebagai rumusan, orang-orang kita harus kembalilah pada penggunaan minyak-minyak asli kita seperti rose ataupun wangian gaharu, cendana dan sebagainya, kerana ini semua dapat memberikan kesihatan yang sempurna bagi orang-orang kita daripada orang-orang kita. Itu saja. Okey, ini sabun untuk ibu-ibu dalam pantang. Okey, kegunaannya untuk waktu ibu lepas bersalin. Okey, mereka akan gunakan sabun ini. Jadi untuk mengeluarkan segala angin di dalam badan. Jadi selalu ibu dalam pantang pun orang banyak angin sejuk kat dalam. Jadi mereka akan gunakan sabun ini. Okey, sabun herbal atau yang ini sabun halia. Okey, kegunaannya. Ialah waktu mandi tu, diorang gunakan sabun ini untuk scrubkan badan tu kan, sebab dia ada mengandungi garam, halia, lada hitam dan juga herba-herba yang tertentu untuk ibu-ibu selepas bersalin. Cara dia, kita akan gunakan milk and pond, cairkan sabun. Ini base soap, jadi setelah dicairkan, kita akan masukkan herbal dalam dia, nak campurkan dan kita masukkan dalam acuan. Dia acuan begini ataupun silikon acuan macam gini punya. Okey. So setelah dia kat, dia akan jadi seperti beginilah. Jadi ataupun yang ini. Yang ini sebab dia acuannya diorang ada boleh scrub lah. Okey, kaedah untuk ibu yang lepas bersalin dan dalam pantang. Okey. Mereka harus gunakan sabun seperti ini atau lagi satu, diorang ada mandian herbal dia. Okey, kegunaannya untuk memulihkan tenaga dalaman mereka. Jadi nasihat saya, cuba mereka gunakan sabun seperti begini daripada sabun-sabun yang biasa lah. Okay, terima kasih.
they come. Once only they get the peanut, then put it in the fridge. Never in the fridge when they're not in the fridge. Okay, saya di sini memperkenalkan makanan berbatik orang-orang Melayu kita. Ini adalah makanan orang-orang Melayu. Asal usul memang daripada Jawa. So, pemakanan tapai dan kelapa. So, saya di sini akan menunjukkan cara membuat tapai dan tempe. Di sini ada ubi yang dah direbus dan kacang soya yang direbus. Lalu rendam dan terkupas kulitnya. Ini saya akan taruh ragi dan perapkan. Makanan ini baik untuk khusus kalau tempe, baik untuk kesihatan. Jadi kalau orang tak kenal, ini ada juga di kampung, tapi ini adalah daun ubi. Ini daun ubi pulut. Okay, ubi ada berbagai-bagai jenis. Di sini saya tunjukkan juga ubinya dan saya ada macam mana kita nak rebus atau kukus. Menggunakan apa yang besar begini lah. Dan cara pembuatan dia agak mudah dan hasilnya banyak. Jadi untuk orang-orang yang juga yang kenal dengan tempe dan tapai ini, saya akan tunjukkan kepada mereka yang datang ke sini, ke booth ini, bagaimana untuk cara membuat ini. Tapi maksud saya tapai lah. Tapi yang kita makan tapai, kalau dah jadi tapai, kebaikan tapai adalah untuk macam orang kalau ada kencing manis, orang ada macam masalah usus ke, dia baik. Jangan makan banyak, satu. Tapi dia baik mencernakan hazaman dalam usus. Tempe ni biasalah, bukan saja sedap dimasak atau dimakan, dia adalah kebaikan dia, dia ni protein. Protein yang tinggi, sekutu tulang kita, untuk lancaran darah yang baik lah. Saya boleh bercakap. Okay, assalamualaikum. Nama saya Halim. Hari ini di booth ini kita nak memperkenalkan kepada masyarakat Sembawang, area Sembawang lah, tentang urutan tradisional Melayu yang mungkin banyak tak tahu sebenarnya apa itu urutan tradisional Melayu. Kalau kita nak bandingkan atau kita bezakan urutan tradisional Melayu ni sebenarnya dilakukan di lantai yang kita mungkin alaskan tikar ataupun alaskan tilam. Di mana zaman sekarang ni banyak tak buat lah dekat Singapura ni. Dan kita kalau jumpa dekat Malaysia, Indonesia, insyaAllah. So, kita nak memperkenalkan ataupun buat sedikit demonstrasi di mana kita nak tunjukkan kepada masyarakat bagaimana urutan Melayu dilakukan. Not full, okay, bukan full tapi mungkin sebahagian sahaja. Dan kita akan terangkan juga tentang kaedah-kaedah ataupun teknik yang digunakan. Okay, contohnya, urutan Melayu ni sebenarnya banyak menggunakan ibu jari, tangan dan ada kala siku. Dan urutannya pula tekanannya memanjang, dalam dan memanjang. So, pada sesiapa yang nak tahu lebih lanjut tentang urutan tradisional Melayu ni, bolehlah hubungi saya. Boleh? So, pada yang tak pernah cuba, saya galakkan cuba. Takkan Melayu hilang di dunia. Terima kasih. Okey, gel lutus ni, kegunaannya ni untuk kita sapu pada kawasan-kawasan yang sakit. Terutamanya pada bahagian-bahagian sendi. Okey, contoh paling-paling efektif orang yang ada masalah sakit lutut. Lutut ni biasa kalau kita ni umur makin meningkat, kita punya lutut ni akan makin lemah ataupun goyang. Dia bukan sebab injury atau apa, tapi sebab penuaan. Lagi-lagi kalau kita ni tak rajin nak bersenam. So, salah satu kaedah kita boleh gunakan adalah gel lutus. Dia punya efek tu cepat untuk melegakan kesakitan dan lenguh-lenguh. Dan bagian-bagian lain seperti otot-otot kita tegang, sakit pinggang, sakit bahu, boleh digunakan, kita sapu sedikit, lepas tu kita buat urutan ringan. InsyaAllah dalam masa 15 minit, 20 minit, you punya sakit tu boleh improve lah. Kebanyakan dapat rasa banyak lah. And then, kalau rajin sapu hari-hari, banyak orang yang dulu tak boleh solat macam biasa, sekarang dah boleh. Dah boleh duduk, kaki apa lipat semua dah boleh. So, manfaat dia memang bagus lah untuk melegakan kesakitan.
nama saya Saleha. Saya postnatal, prenatal, and that goes with the baby patch. Okay. Down here, I'd like to introduce about the people who are pregnant when they do prenatal. Because kebanyakan orang tak tahu yang kalau dia mengandung, dia tak dia boleh turut ataupun tidak. Sebenarnya boleh. Because kita tahu kan, semakin membesar bayi itu dalam perut, I will call it S. The body will make like S5. Bila part dia dah jadi S5, kan, belakang dia kan tegang. Dia rasa tak comfort. Then the baby movement. So what we are here to do the prenatal is make the mother and the baby relax. And then there always a technique, cara macam mana kalau diorang nak prevent dari nak dia tidur, dia nak tidur straight. Nanti dia kata because of the S5, diorang tak boleh baring. Sebenarnya boleh, dia ada cara. Then we are here to assist them macam mana dia akan rasa comfort bila dia baring macam biasa. Okay, then itu untuk orang yang sedang mengandung. And lepas mereka dah melahirkan, kita buat postnatal massage untuk memperbaikan dia punya sel-sel badan, then melembutkan lagi diorang punya urat. And not only that, to take care of the uterus. And when we say uterus, kita akan gunakan tungku. This is what we have. And on top of that, kita pun akan buat tuam. Okay, ni tuam untuk perut, bagian perut. And kita akan gunakan bengkung. We have the bengkung here untuk kalau orang lepas bersalin. Okay, orang lepas bersalin ni, not only the massage, kita pun akan berbual dengan mereka because nanti ada diorang punya depression. So as a therapy, we will talk to them and then we guide them. Jangan sampai mereka jadi dapat gangguan. We call it postnatal blues. And I'm just sharing again, postnatal blues tu bukan selepas melahir. Dia sebenarnya dalam processing of diorang pregnant. Kalau mereka depressed, dia akan terbawa-bawa sampai mereka pregnant. And on top of that, kita pun ada untuk baby. The baby massage. Okay. If you can see here, right? Baby ni, dia ada teknik dia. Macam mana kita nak urutan dia. Kita ada kelas untuk ibu-ibu yang the young new generation, diorang tak tahu macam mana nak jaga bayi ke, tak ada orang yang nak guide dia. So we are here to guide them. And the baby pun, diorang pun ada baby tuam eh. Saya tak bawa, dia seakan-akan begini juga tapi dia kecil. So we going to put here untuk baby tu and kita akan tuam mereka pelan-pelan. Saya akan nak mereka tu rasa lagi more relaxing. Dan saya akan ajar juga mereka cara-cara untuk macam mana nak bernafas dengan cara yang baik. Jadi diorang akan rasa lebih selesa. Okay. Untuk ibu-ibu yang muda, macam mana nak jaga baby tu supaya tak banyak angin perut mereka. And then kalau pusat baby tu belum lagi jatuh, jadi kita nak kena jaga. So saya syorkan baby pun ada baru. Ini baru baby ya, yang baru dilahir. Dan kita akan taruh, kita akan gunakan begini dan kita ikat the baru untuk baby. On top of that, kita pun ada minyak telon. Minyak telon ni saya buat jadi balm. Jadi senang, is handy for them to bring anywhere. Untuk nasihat saya, ibu-ibu muda, kalau mereka nak tahu lebih mendalam macam mana nak jaga during diorang punya pregnancy dan apakah nak persiapan untuk nak melahirkan bayinya, kalau mereka worry tak ada orang yang nak guide them into the traditional way,
here I am, I will teach them and I will do the service if they want to have my service. Apa khabar? Saya, ramai murid-murid saya panggil saya Cikgu Zul. Saya mengajar senaman tul. Senaman ni amat berfaedah untuk berbagai-bagai umur, daripada muda sampailah ke tua. Untuk muda-muda, saya pernah mengajar satu kelas yang ramai murid-murid dia selepas 8 bulan semua tinggi lebih daripada 5 cm. Semua lebih daripada 5 cm. Jadi dan untuk orang tua-tua pula, bila kaki sakit, bila tangan sakit, bahu sakit, kita ada petua-petua dari senaman ni yang boleh memulihkan keadaan semula pada apa supaya kuatkan. Jadi ada juga petua-petua yang disampaikan bersama-sama dengan di dalam buku. Buku ni tak ada tulis, tapi ada petua-petua yang kita sampaikan masa kita mengajar sama tu. Petua-petua ni macam katalah kita, doktor kata bila kita tua-tua tulang tak kuat kan minum susu, tetapi susu tu kebanyakannya tak masuk ke tulang, masuk dekat saluran darah. Jadi dia can cause high blood pressure. Tetapi petua dia, kalau katalah kita angkat yang lady tu, kita ketuk macam ni, kalsium tu akan pergi ke tulang dan tulang kita akan lebih kuat. Jadi antara faedah-faedah senaman tu untuk memulihkan, untuk menguatkan, untuk ahli-ahli sukan, untuk budak muda boleh tinggi-tinggi. Lepas tu semua badan semua tegak-tegak, straight gitu. Jadi antara bila saya belajar dengan profesor saya, nama dia Profesor Azhar Ghani, dia pengasas senaman ni. Tapi senaman ni sebenarnya telah dikumpulkan dan disusunkan semula mengikut geografi, cuaca dan budaya di sini. Jadi sebenarnya senaman ni special untuk kita. Jadi ini semua jadi Profesor Azhar Ghani, dia juga adalah yang mengasaskan majalah-majalah seni bela diri, dan dia juga yang memberi kita ijazah-ijazah untuk menyebarkan sama-sama ini.